Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Orang ibadah engke kadinto aqobatul ilmi didahulukan. Nyare pangeranna kelaben ngenangen dalil ngaji diantara nangki kuasa baca tafsir kentiti-kentiti meresap-meresap nentong jadi hati kan itu openin tapi openin pertanian gua ya openin terus atanya ada ulama akhirah ulama akhirat bada ulama dunia mon ulama akhirat engki untuk akhirat ilmu na bukan untuk dunia nyari dunia sebab ilmu ni kok agung dari aku nge ilmu ni kok engki penekate keneng pada kibi dunia paling enak engki dunia ya nabi ku maka mun ilmu kadinto ke nyari dunia penghinaan maka ilmu ni kok sebung regen lho barang sebung regane karinto pola nah memang tidak ada harganya kan pada binape pada bareng nyamuk regu ada regane member debak tidak ada harganya itu karena terlalu mahal jadi tak bisa regen kalau benape jadi umpamana ilmu misalnya ilmu nasabab regen sa'em penghinaan itu sebab ergoin 100M penghinaan ilmu itu moljah gitu loh sehingga orang tak bisa ngergoin ilmu tak bisa dari moljahnya ilmu apa boleh ini apa jenengan dek Gusti Allah Ta'ala ini insya Allah ini kewujud kita baku abu agung gua keng mangken umpama negeri kau tak tahu niko tegeri selapar maksudnya lapar tak tahu niko binten pada waktunya sesuatu itu akan berfungsi hadha yaumun inilah hari akan bermanfaat kebenaran iman apa jenengan kalian itu tanya de ulama ul akhirah ulama akhirat memang tujuannya ilmunya itu untuk mencapai kehidupan akhirat karena caipun aku wa qallu fa inna qalla darajatil alim saungguna paling didin derajat orang ngaji seka oleh beda dalam hati nah paling sekonin panjenengan ngaoleh ilmu secara kesimpulan ingki kalinto panjenengan berkesimpulan dan toh tapi ini kok oleh ngaji terus andi kesimpulan dakuman dalam atina ayudrika haqorotad dunia panjenengan yang dalam atina nyaksiin nemo pengertian bahwa dunia ini kok enak tidak ada harganya wahisatiha lan rendai dunyo wakaduratiha ben butai dunyo wan siromiha ben mekote dunyo rosai dunyo apa saya temo wa azumal akhirati selanggeng ya akhirat ini kok berarti ini kok oleh paling detail ilmu andi kesimpulan dalam atena yuyu ini kok seagung ya akhirat etunya ni ko dak kum ada kum malah tetap cebon bulas eli beli ko bermacam dua muntah sosa ya bunga nikmat beda tu nyamas tiap polong bi kotor mesti ni ko sobung saat nikmat tok sobung maka itunya kali tu kena ko sengaja lebihan menarik kesimpulan bahwa akhirat jile si agung wa jalalata mulkiha ben agung kerajaan akhirat wa sofa anaimiha ben beningi nikmat akhirat beningi nikmat apalah nikmat kula sabung campuran apa sabung campuran ruwet
Lain betunya napi coba lah napi ku nikmat setapulong bereng napa tapulong bereng ruwat itu nyini ku mencoba leperak leperak wah osom kok misalnya ke osom oleh berapa oleh satu sak nah dari satu sak ruwat napi taruwat kayaknya murah ocon ruwat deki mulai kau leni kau bese etat petat punan utang ayo kuang itu pun tanya ke oleh berapa gelo aduh ada titik kan anu anu ini kalau nikmatnya ini cuali sehari nikmat semelulu nikmat sehubung kemelaratan sama sekali kumtuma ulon kelon umpah mana ya yelon kelon ki mandia ki bekumba mun keluar anak napa tak makin ruwet makin ruwet orang abine rumah tangga pikir banyak nikmatan apa banyak ruwet lah itulah korena ada kuma beritunya kan itu kini kok tetapi dalam hatinya berpandangan akhirat dia lebih lebih agung nikmatan murni nikmat tok dan tong wadawa miha wadawa malan langgengi akhirat ben oning bawa dunya bi akhirat kalinto selalu berlawanan pada bereng madu dua mun kene ko umpamana seneng dok bini sengode sik kuma sesedih tua enta dok setua kuma sesedih kene ko mun setua entaren sengode te entaren mun saya entaren setu siapa sengode setua santen ekala orang fokus dok dunya napa sik tinggal akhirat mun akhirat sik tinggal gua saya tinggal kecuali ngaji mohon ngaji senajan ala kuana PBO napa urusan duniawi bisa jadi ukrawiya kena ngaji dohira duniawi tapi sokuna jadi napa jadi ukrawiya tanya da ulama awal akhirah datulah mohon urusan pangeran kadinto sebab ulama ul akhir kadinto suruh jil umat jadi demara umat mari balma cerita kiki mari wiqadatil a'immati kan dadi pin-pine piro-piro umat iki kadinto ulama ul akhirah wastifa wal istibadatilan awe faedah minhum saking ulama il akhirah istifadah kadinto awe utawa jaluk nyari faedah minhum maka orang nyari ilmu ikocak menimba ilmu pada pancenengan nimbu aing dak sumur gua menimbanya mana menimba ilmu dari ulama ul akhirah wastihda'i du'a isolelan min jaluk pitutu du'a kang bagus minum saking ulama ul akhirah minta dua da ulama ul akhirah untuk mendapatkan apa li taufik agar mendapatkan taufik dari Gusti Allah Ta'ala wal i'anati ben nyo'on pertolongan da Allah Ta'ala nyo'on dua mulian mulaman tuat do minta dua minta tak ucon urusan keimanan dalam hati na teh urus ni kenyabanya manusia ilaiya ketuhatumu komaring nempuh menempuh sehingga sukses jungkung melalui akobatul ilmi kemalaratannya ilmu sehingga ngerti dak Gusti Allah Ta'ala bitaufiki minallah bitaufiki lah sebab oleh pertolongan Allah mulai pancenengan atanya dak ulama al-akhir ongkuan apa yang terjadi faya sulumuku hasil laukade abad opo ilmu yakin iman ada pada ilmu yakin bilwai bidak dat sesamar yakin in dalam atina wawa ilmu yakin kan itu nape sina niko isina ilmu yakin kesimpulan dalam atina annalaha annalahu ilahan bahwa dirinya itu adalah ekebesain Gusti semaha agung yiji pengiran jadi engkau ria ekebesain ilahnya mana dan si agung pangeran tak butuh dek rasera kapi butuh dek neko nyamana ilah
ilah niku wahidan situng situng ing dalam sepata situng ing dalam kelakuna situng ing dalam adata Allah Ta'ala niku sifat kudrat kisandi kudrat niku ki Allah Ta'ala tok dalam sandi kelakuan dunya kebini kongki kelakuan pengeran tok wabini kau sebung senolongin ini pengeran senolongin kapi sing kesampian de kuntai tolong sarang Gusti Allah Ta'ala annalahu ilahan wahidan bahwa dirinya itu adalah eramut ekebesain pengeran situng la syarika lahu sesobung tonggleh lain atak rok norok gila pengiran tok ni ko sabri rejeki kene ko bene berarti tolongin kene ko bene sebab orang kene ko ni ko kida ni Gusti Allah Ta'ala mangka dari kadinto diantaranya pancenengan cek sirik sirik ni ke cemburu artinya pengiran kotok ko seagung kotok bener lho cek rok norok maka dari kaninto iman makin sempurna kaninto ketika orang kaninto tidak menghargai dirinya so cuma senengan ini ngaku-ngaku pengiran to maka jawaban hikam dan to mana aka antadaya malai salaka mimma walil mahlukin panjenengan tidak boleh mengaku sesuatu yang bukan milikmu dari miliknya makhluk panjenengan elarang ko ngako bareng bene andin pada kena niko andin makhluk iya ko bikin niko oleh napa enten oleh bidana orang iya ko sepedana orang iya ko oleh napa enten tak oleh kena bene anu niko niko secara dohir kemudian kalau kamu tidak boleh mengaku sesuatu yang bukan miliknya miliknya makhluk lain tidak boleh afa yubihu laka antadda'ya wasfahu wa rabbul alamin apa boleh sampian mengaku sifat Allah si maha agung mengaku sifatnya Allah si rabbul alamin napa oleh Allah agung licik kalah agung jihadan tu lah reng kene kuboin nape ku ngaku milik makhluk tak oleh napa boleh panjenengan ngaku bareng sesuatu yang khusus de pangeran utamba tak oleh jadi alhaqu ta'ala guyur Allah riyah nape guyur kadin to cemburu falayu hibbu Allah tak lebur tidak senang li abdi hambanya ayub syasir hususihi hususiyati Allah tidak senang hamba Allah itu menyebarkan sifat hususianya abad misalnya kena kau andi sifat hususia hebat ibu dana hebat dontona hebat munang-nang selalu dikir dek pangeran ngkip cukup jat nape kua jat apa tau de orang itu lah apa mi petau orang mi sungkan do singko le berarti le sungkan apa kagungnya pangeran ni kalah aja gitu lah taole menyebarkan rasiri khususiyatihi wala yardo li abdi Allah tak ridho tak rela dek kebulena monrok norok sepat bangsa kepengiran na Allah Allah si agung jeng kotok diantara na boleh Allah Ta'ala kan cemburu famini hirati ta'ala ay ansatar sirul husirul hususia Allah nutupin rahasia hususia kelaban caran apa itu tutupin kelaban sepat kemenosan Kanjeng Nabi ini ku agung loh. Kanjeng Nabi ini ku agung. Tapi keagungan Kanjeng Nabi kadinto itu tutup kelaban sifat kemenusan Kanjeng Nabi. Bajine saking ki sake. Dadi setak percaya juga bae kesempatan. Oh Muhammad melarat dia. Padahal jiwa Kanjeng Nabi ka itu cepon Allah Ta'ala. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah sa'ukun sabi ada bana Muhammad abi ada Allah
selebur dak bana Muhammad ya lebur dak Allah. Berarti kanjing Nabi Muhammad kata isin agung Nabi Agung. Agung tapi ketutupin kelaban sifat basyariah. Peleman kanjing Nabi Aisyah beda se'e kedere beda sobung kanjing Nabi tineng ku apa saan beni kemewana yang ditampakkan kasuran itu ikalah ada negara Taib kanjing Nabi Muhammad minta perlindungan karpa iyan temin kanjing Nabi biasa tidak menampakkan misalnya khususiyah ngeber nonton ketika sepat aku ke kanjing Nabi utama kekasihnya Gusti Pangeran engkikan sepat dan tutupin kalabun sepat basyariah lamalah tambah asor ketika kekasihnya Pangeran kadinto kekasihnya Pangeran cepun keterangan la kudrota indan nas tada acina mukumunosah padahal cepun sebagai imam lau kusyifa hakikatul wali andaikan sejatina wali esenna kadinto ebuka sarang Allah bi orang kaditulah ubi itu sembuh bi orang jadi diantara nah nape ku ka asor ngasor belina pangeran umpan ebuka esenna ape betina ebuka de orang bi orang sembuh betul. Jadi orang makin ngasor lagi aben, engki kata masin makin kasuan cahaya nak Gusti Pangeran. Dan gila gua cerono rokos agung yang kotok kok betul. Ini nggak ada yang kinten lah putu lo cenuan. Tanpa jauh dari Pangeran. Walaulah dalika andaikan tidak demikianlah karena sirur rububiyah maka rahasia kepengeranan orang tak bisa iling de pengeran menekunto tidak ada cahaya nak Guste pengeran cahaya keimanan kalinto lebih padeng tenembang are niko boleh namun are kalinto bedegrahon muna mun atena pancenengan seselalu de pengeran iki kalinto kisobung grahon muna tapi tak katon mangkana bendene iman de Gusti Pangeran bila manfaat angki mo lebe jeneh dan telah di antaranya jadi umpama nah rahasia ka aku ngepangeran ka dinto pengaton tangki gelengsar mun dondo neko jadi umpama nah keneko andi kebaikan dalam hati tutupin tak usah aku neman banyak-banyak orang menungkuh lah tak usah lah tikel jadi orang yang sepercaya ki misalnya ada orang yang percaya dah Pak Mail nih kok lah tak perlu cerita lagi lah percaya maka lah tak cerita ke bagus lah lah tetap percaya mau orang tak percaya makanya cerita ke kebagusnya kecet lah sampai aki apa bedanya dan telah misalnya terlalu percaya mbak mana terlalu percaya takut elang santri nah dosa buah surbanan nah kok tak percaya maco lah sarongan tasbih kalungan rela takut tak percaya kau tu nih dah kumal sampai akhir nape beda nih percaya kali itu nape caya pun rasa nasi geding aki pun rasa nih kau tidak berbohong nanti lo tidak bermakilah dah kumal muncan rasa nih kiri kau Arya bender ya engki pada bikin nih kau ngenem bitem manis gua ngenem bitem manis cian kene kau manis cian orang baik percaya anda abang tibi nape do orang lain ya deng orang pada orang-orang yang mayoran kuah apa seneng kau beluk ke Kang Haji datang Kang Haji gunggungan dah iya Kang Haji ji tanduk kau beluk jana lo tanduk aku jadi jangan rasa nak kena kau oleh nak ngaji kadin tu ada hati nak tepat cacling bodi orang orang macam nape bein oh ada dek rasa tepak muna jauh letak tepak senajun lah apa good brung koda kuma jadi rasa itu mesti benar jadi pun kini kau sengar rasa aki nyata nang kau tambah lebur dek pangeran nyata nang kau tambah aroma saja kelero oh berarti je bener cajling dek bodi noring aja ya pola jangan gele sirur rububiyah rahasia ke pangeran dan kau tutupin kelabur sepat basyari ya dek remah umum memenosa
dok sabar aku lempaki lempak. Lensa biasa ku bejera celanan gila celanaan cek takut tak percaya sehingga cek pun debu nekaji Nabi cek pun debu na Allah Ta'ala ni ku hati skutsi ni ku tengeren bu lebih pancin dengan ni ku sobung dohir kan itu adalah orang talpus mudahan lo tahu saya megaya cek pun debu nekaji Allah Ta'ala ni ku hati skutsi al-kibriya uridai sombong jia akung jia sang rida sang selendang lah selendang selendang neko tapi orang mau neng-neng sur badan kata bulu kan anggon kan san beri pengajian san beri donto apa jadi alim gua bener peningkatan itu tadi jabun debun Allah Ta'ala sombong jadi san rida sang rida isang selendang menoreng selendangan populer penyanyi selendangan dia sana teguh dah ya pandangan pertama itu beda anggun wal uzma tu tining angkuy tining agung agung rajwa izariku sarung ingsun jadi ini kok kemegahan faman nazani sabun orang rampas dek sederi sengkok abon mun erampa de kuma abon rumah sepenter abon rumah seagung nyaman amar ngarampas ngarampas nana pangeran waidan minhuma situng dari sarik selendang udah besarong kele kosom tuh e permok wiseng ko orang yang e permok wiseng ko jadi jabuna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobung orang selebih cemburu tenepung Allah Ta'ala sobung orang selebih cemburu terdempul Gusti Allah Ta'ala niko contohnya boleh niko sering bibula cerita aki kesempatan mangken bulan puasa muka-muka ilmu kadinto nyerepah karena diantaranya orang kadinto bisa selagi ilmu kutu adob asor aeng agili de panggunan se rendah kecuali saniyu ogo munajat taung ke aing ae bentung kada to en dalam kana al hadis Bukhari kisana Sayyidina Musa alaihi salam maca khutbah abidatu oleh Nabi datu kadinto maca kitab Taurat e baca sehingga semerang aki kada akili aing makrifat mantep kada to mantep. Jadi sahabat saya tanya dan to kagum aduh alemungku Nabi Musa aja iku wajana no jana umat akarin tu Nabi Musa salah satunya bertanya kepada Nabi Musa faqallahu altalamu ahadan a'lamu minka a'lama minka napa sampian oneng Musa orang selebih alem tini pun sampian napa pancenengan oneng Musa apakah kamu tahu Musa apakah ada orang yang lebih alim timbang sampian derma jawaban Nabi Musa fokolala tade le niko ngaku aku niko yu ade dentong aduh salem ko jaling ko fataballah mengko maitu saballah itu kanin bi pangeran pulang ngaku agung niku le fataba mongko maitu mongko matoni mongko mongko napa duka pesir Allah ilam yuridillaha ilaihi ilam yurid krono ora balik akan il idlam yurad krono ora balik akan sopo Nabi Musa al ilma ing ilmu ilahi ta'ala maring ilmu maring Allah Ta'ala karena Nabi Musa tak ada budan tu setahu je bene sengko ya Allah tak ada budan tu mun kore tak tahu apa langsung napa beda orang selebih alim telepon sampian Musa ada ni ko ngaku ngaku aso napa ngaku teki mpene ni ko Nabi Musa le agung edukanin sarang Allah Ta'ala hei Musa beda orang selebih alim terimbang baen sari hidirnya mana nyari Nabi Hidir ni kola kotlaqina min safarina hadha nasoba ni kola agung Nabi Musa memang agung le
Nabi ne Gusti Pangeran, tapi jeng aku agung kus agung kotor itu lho. Edinda Nabi Musa ke itu nyari Nabi Edin ke debu Nabi Isa nyari ilmu engkau kaya yang dalam oleh nak nyari ilmu kun ketemu Nabi Edin tak ni kula ni kau agung ni kau ni Edin lebih agung terimbang lebih tahu Musa terimbang sampai terimbang nak cebun debu Allah Ta'ala padahal ni kula Nabi ni Gusti Allah Ta'ala ngaku agung. Kicretan aku wa fandur kaifa adda bahudar macaran Allah Ta'ala adidik Nabi Musa boleh dengan aku agung aku penter kali itu bitola biwairi supaya eprenta supaya nyari orang lain hatta sorotil midhalo sehingga kala ketemuan orang niku ke Nabi Musa sorotati murid ta sorotati murid ta orang niku sehingga Nabi Hidir ya muruhu wa yanhahu mun tetimo itu engke perintah engke larang padahal Nabi Musa niku agung lho dadi nabi ne Gusti Allah Ta'ala wa jalalati man sobihi ben agung derajate Nabi Musa wa madzalik anapa medede medin semacam niku illa li idhari syai'in minal khurriyah kena melahirkan sepat hurriyanna epekaton iki dinde dadi artine napa orang kan itu mengelahirake sepat angguna sepat sombonga akan berakhir dengan kehinaan tapi mon orang kan itu setakik yang dalam betina jalan tak bareng sampian seagung Gusti sampian seagung Gusti dan tetap lah itu orang kalau penting kanyaman adab asor niku surafahullah dah bentibi jadi orang lain minta belis mendorong lain doki belis titeng kada tibi pokon abon tibi selalu ngaku-ngaki pangeran reng abon selalu ngaku-ngaki pangeran nggih abon raro masa asor terus esok kok cetak sedih lah benten ayo sedih lah benten kita sedih reng nyaman abon raro masa asor sandal asor eteng ke bisa kena kereko tapi beli sandal lah lopon jangan sandal engkau lah kan asor itu lah orang monsil monki sedih pola ya soraki berarti abon aroma sah agung ngilang ngaki sepan sombong itu neko angil neko mau ngaji ke pada bahkan cepon debu tak kira lebu suarga mon orang kadin toneng aten andi romasa sombong walaupun sekecil apa biji sawi tadi abon neko lu sombong penapir sampian seagung Gusti sampian seagung tadi ke artinya orang tawadu kali itu selalu ngaku ngaki Gusti Allah lain bareng ngaku ngaki abon tibi mun ngaku ngaki aban tibi de kuma ajawab tak nyaman sake hate engke niku berarti ngaku ngaki aban tibi niku bahaya dan niku can orang yang dikejar mun orang yang dikejar itu adalah kehidupan ukhra wiya mun dohir manusia apes engke apes kanjeng nabi perintah sareng Allah wahai Muhammad asoraki aben enaki aben me agung bedengar sana Gusti Allah mun orang selalu ngaku ngaki aben sake ati tok talem ras beres mun aben rumah sele dohir kali to fal yanzuril insanu mimma khuliq coba manusia pikirkan lihat dari mana manusia dilahirkan. Yo dari di mana? Mimma indafik dari air secak nancak. Manusia ni hasil di air secak nancak kuang. Kenapa dalam tabu pulau bina be? Leh. Angkel air apa berung emas? Bidara.
lah semua jekanin tu arunna ekola wolana etiupin arona guste le ngaji kadin tu ngeromatin ruhania derma cara nama bali de guste pangeran engkine ku kalaban sifat ubudiyah esora salat ronga sora ki abun wolana ki jaman kona ki jaman jahiliyah orang Mekah kadin tu orang Quraisy kusa Mekah kadin tu mon pecota geger kadin tu senon dua gengsi pecota geger asor tetela tadi bareng Allah Taala esor sujud le sujud ni ko ibarat ngasor lagi abek ne sandal apa ke sampai taki sakit tengah misalnya kira ko sombong mana biasanya 10,000 geger nanti nengko mengalah saja sakit tengah sombong apa enten tak tahu menolak kehilangan bahan ni sari elang aki ni ko ongkuan pong-pong bulan bisa pancinengan kan itu badan yang dunia bulan Ramadan mun boleh bisa sampai agung nabi coba soki ni kita soki budan lagi buduh apa coba liden tani lagi cek sombong ah. Tadi me agung mengku pangeran me kasuan ilmu na pangeran mantawa doa rofa Allah neng taklimul mutalim kiden to banyane kita pelat latunalul ilm latunalu ora iso den pertok berperoleh latunalul ilma illa bitawadu kula cole kelaban andep asor andep niku napa artinya bebe asor bebabel dobel la antep ki semen sobong arba sabun beda regen sobong regen apa nape semaraki beda regen pun beda iman dah guste mohon cinta dah guste lemon selalu cinta ada peseto napa sedar regen moga moga tu telmu semampan malam segam ya tenang tu orang dua reki open ini kok aku akan berharga temu kok aku mulai berjena senontok ki pancetan di PC mulai ki pancetan di PC lantaran ngaji keng badan legen badan reman ada tele jadi ada kebahagiaan wallahu alam bisawab al-fatihah.